Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian Rabu 13 Desember 2023, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian untuk kita yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, agak menarik surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, di mana mengingat kehidupan jemaat Korintus yang sudah lama mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi masih melekat dengan kehidupan-kehidupan duniawi ini, membuat kita seharusnya dekat dengan Tuhan, meyakini Tuhan, tetapi justru membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Paulus melihat bahwa kehidupan jemaat Korintus banyak dipengaruhi ajaran-ajaran yang lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan, tetapi mengabaikan nilai-nilai spiritualitas, mengabaikan kasih kepada sesama yang jauh daripada kehendak Tuhan. Paulus melihat kehidupan jemaat Korintus yang sudah mengimani Tuhan, tetapi masih mau menyembah dewa-dewa, masih membangun kuil-kuil sebagai tempat untuk menyembah dan memberikan persembahan. Karena orang yang selalu percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mengimani Tuhan seharusnya jangan lagi dipengaruhi oleh keinginan duniawi. Jangan lagi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dunia yang membuat kita dikendalikan oleh kehidupan dunia ini. Tetapi seharusnya membuat kita semakin mengimani Tuhan, semakin dikendalikan oleh firman Tuhan. Karena itu tidak akan pernah kita menunjukkan makna, arti sebuah kesetiaan kepada Tuhan jika hati kita masih melekat dengan dunia ini. Jika hati kita masih menyatu dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga Paulus menggambarkan kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan, yang mengimani Tuhan, hendaklah hidup dengan tulus. Benar-benar melekat dengan Tuhan. Jangan lagi dikendalikan hawa nafsu duniawi yang membawa kita justru kehilangan tujuan hidup kita. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi bagian daripada rancangan duniawi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang sudah pasti mewarisi kehidupan yang kekal. Tidak lagi menjadi anak-anak kedurhakaan, tetapi anak-anak yang mewarisi kehidupan yang kekal. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Justru sekecil apapun terang kita, pasti bisa menerangi kegelapan. Demikianlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Hendaklah menjadi terang yang selalu menerangi kehidupan kita, yang selalu menerangi di mana kita tinggal, supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menunjukkan kesetiaan kita di dalam menantikan Kristus yang kedua kali. Karena itu, tetaplah menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa berubah dan mau diubah oleh Kristus kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu meraih mahkota kehidupan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan, yang senantiasa menguatkan kami, yang senantiasa mengingatkan kami tentang jati diri kami, supaya kami senantiasa melekat dengan kasih Tuhan, supaya kami senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan jangan lagi dikendalikan oleh keinginan duniawi.
Kiranya kasih Tuhan menjadi penerang di dalam hidup kami, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi melalui terang senantiasa menuntun kami untuk selalu setia, berjaga-jaga, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami, pergumulan kami, sukacita kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa meyakini Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena sering pergumulan, tantangan membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi melalui pergumulan tantangan, semakin mengimani Tuhan, semakin meyakini Tuhan bahwa Engkau mampu memulihkan hidup kami. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, harapan kami hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami nantikan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.